versus dekor kamar pangeran versus Cinderella. Nah, ini dipasang spraynya nih. Udah deh. Ini besi panjang kayak gini bakal tompel jadikan perisai yang gede gitu. Okay. Ya. Kita bor dulu, guys. Cantik banget. Wah. Cantik banget. Kita mau main apa ini hari ini? Ini kita versus. Hah? Versus? Versus apa, Leka? Versus dekor kamar pangeran versus Cinderella. Wah, Tompel pasti yang jadi pangeran ini. Ah, ayolah kamu, Co. Kita gitu, ayo. Ayo kita mulai. Let's go. Jadi kamar Cinderella nih. Ini mau aku beresin dulu nih bonekanya. Okay. Pertama-tama ini boneka taruh sini. Nah, kalau udah nih ya kasurnya mau aku benerin dulu. Oke. Okay. Nah, ini dipasang spraynya nih. Udah deh. Belum rapi. Aduh, gugurnya ini. Susah, susah, sulit sekali. Huh? Manggil nih. Tolong. Oke, ayah yang sebelah sana, aku sebelah sini ya. Dari ke sini. Gini. Yuk, 3, 2, 1. Sat. Nah, ini masukin ke selang-seling. Oh, maksudnya kita ngedekor rumah, iya. Dekor kamar. Iya. Oke. Bentar ya, lama banget ini. Iya, guys. Ini dia kamar Tompel, guys. Oke. Okay. Kali ini Tompel bakal dekorasi menjadi kamar pangeran. Tapi ngomong-ngomong, kamarnya masih kosong kayak gini ya, guys. Ya udah deh, kalau gitu mendingan Tompel ambilin barang-barang aja kali ya. Biar ini kamarnya nanti banyak barang-barang sama mainan. Ini dia, guys. Tompel udah ambil segini. Tompel mau ambil lagi yang lain. Ini pokoknya Tompel pengen barang-barang yang banyak ini, guys. Wah, ini dia. Gimana, guys? Sudah banyak kan barang-barangnya ini? Nih, guys. Kalau kamar pangeran itu penuh dengan warna yang ngejreng, guys. Warna merah, warna kuning. Ya, guys, ya. Saatnya kita dekor. Aduh, maaf. Oh, oke. Okay. Nah, ayah punya satu lagi. Oh, oke. Okay. Ini kita membutuhkan ini ya. Buat apa itu? Ini nanti ini kita taruh mana? Di sini. Okay. Jadi, ini di selotip misalkan. Ayah di situ, ini selotipnya di situ tuh. Kita udah jadi nih, iya, iya, kita udah ngedekor. Aku mau masakin ayam makanan. Iya, jadi kita di sini lengkap banget nih. Di sini ada tempat restoran Cinderellanya, terus di sini permainan Cinderellanya, ini tempat tidur Cinderella, di sana tempat ruang ganti baju Cinderella. Iya, ayah, aku masakin ayam makan ya. Oke, boleh, boleh. Nih, guys, kamar Tompel sudah jadi ala-ala princess. Mainannya sudah tertata dengan rapi dan juga ada room by room by. Tapi kok kayak ada yang kurang ya? Apa ya? Kamar pangeran itu harus ada apanya? Kalian tahu nggak, guys? Kamar pangeran itu identik dengan apa? Oh iya.
perisai. Nanti Tompel taruh perisai di sini kali ya. Wah, kalau gitu Tompel harus bikin perisai ini. Ah. Ini kita goreng cookies dulu. Oh. Oke. Wah, baunya enaknya. Ayah suka sama masakannya Kakak Lika. Terus kita sekarang masak popcorn. Melihat? Mana yang mau dimakan? Bentar, dari tadi bentar. Dimasak terus aja. Makan. Semuanya makan. Dimakan ya. Semuanya dimakan. Makan. Kali ini Tompel mau bikin perisai guys. Ini di tempat yang khusus nih. Kita kalau bikin perisai itu harus menempa besi guys. Ini udah ada besi nih. Nah, ini besi panjang kayak gini bakal Tompel jadikan perisai yang gede gitu ya. Kita bor dulu guys. Oke. Capek sekali nih. Akhirnya jadi guys. Ini Tompel namakan perisai William. Ini dari emas guys. Dari baja hitam guys. Keren banget kan. Kalau gitu langsung aja Tompel taruh kamarnya Tompel guys. Berat sekali. Wow, ini masakan paling terkeren di dunia. Leka, tenggorokan ayah panas. Ya iyalah, kan itu makanan bohongan. Aduh, perut ayah sakit, Leka. Aduh, sakit banget. Tolong. Ayah. Tolong, Leka. Leka, tolong. Ini harus pakai tindakan operasi. Perut ayah sakit banget, melilit-lilit ini, guys. Ini aku kasih obat ya. Guys, ini ayah mau diapain ini? Aduh, perutnya udah sakit. Malah dia aneh-aneh aja ini Kakak Leka. Aduh. Ini dia guys, perisainya nih keren banget nih. Berat sekali Tompel bikin dari besi nih guys. Nih ada corak batiknya nih guys. Keren banget kan. Nih Tompel pajang aja di atas ya ini ya. Di sebelah sini. Sudah. Tompel ajakin Mister Gondrong aja ya main di kamarnya Tompel ini, kamar pangeran. Dadang. Wah, enak banget Leka. Leka, ayah punya kado buat kamu karena udah menyembuhkan perut ayah. Ayah, terima kasih ya kadonya ini. Bukan, kadonya tuh ini. Nah, sepatu kaca buat Kakak Leka. Iya, ini limited edition. Coba ya. Iya, dari Cinderella yang asli nih Leka. Itu kacanya dibuat dari 5000 derajat Celcius. Bagus kan? Cocok banget nih Leka. Leka. Loh, Leka kenapa ini? Aduh. Lu cantik banget. Wah. Cantik banget. Ini ya Gondrong. Apaan nih? Kamar Pangeran Tompel. Jelek amat. Masa mobilnya di sini? Itu mobilnya itu kan harusnya di sini nih. Nah. Gondrong tuh belum lihat secara keseluruhan. Ini kamarnya Tompel tuh ada yang spesial. Apaan? Ada jam dinding. Bukan jam dinding. Aduh, itu tuh perisai William. Keren banget kan nih. Berapa nih sekarang nih? Jam 6. Ini harusnya enggak di sini. Jangan ini. Ini mah jangan di sini, ini pindah di sini. Ini tuh Tompel udah ngerapin bagus-bagus loh. Taruh di sini. Gondrong. Bukan gitu maksudnya, Drong. Tompel tuh pengen ngajakin kamu main di sini, kenapa malah berantakin? Coba bilang kamu pakai ini, Pak. Enggak mau, Gondrong. Jangan, Drong. Gondrong.
Keren, Vel. Kamu kayak pangeran. Tapi kan pangeran gak kayak gini, Gondrong. Itu keren. Topel tuh pengen pangeran tuh yang kayak gini. Ah, itu mah susah, harus ada kudanya. Jadi pangeran jelek kayak gini. Keren, Vel. Gak mau pangeran kayak gini. Udah, sana. Carilah permaisurimu. Alika, Tompel sedih banget. Masa Tompel tiba-tiba berubah jadi pangeran jelek? Iya, gara-gara ada Mister Gondrong ngacak-ngacak sama Tompel. Kamu harusnya ada tahu lah sifatnya Mister Gondrong kayak gimana. Bahaya itu Mister. Kalau mereka gimana tadi dekor kamarnya? Serulah Tompel. Aku mengambil acak, mana mungkin. Kan aku udah tahu sifatnya Mister Gondrong. Nah, okay. Aku dikasih sepatu kaca, baju mewah, mahkota bener gandeling. Abis itu pakai serum tangan. Kamu jadi Cinderella asli. Keren banget. Tapi kan Cinderella itu giginya anyak. Giginya anyak? Giginya banyak. Ya, tapi seru ya kita dekorasinya ya. Yaudah, kita closing dengan beda-beda ekspresi. Yaudah. Oke, guys. Sudah dulu baca ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Bye.